kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Gerald Perez. Kenapa dia? Sakit. Oke, nanti baru pagi ini diingatkan. Kalian baik-baik saja sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran matematika, ya. Materinya adalah materi penyajian data. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, untuk itu kita buka pelajaran dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Gil, silakan maju ke depan. Kita berdoa bersama. Semua teman, silakan. Sebelum kita mengawali pelajaran kita awali dengan sebuah lagu, yaitu lagu nasional. Tujuan kita menyanyikan lagu nasional ini adalah untuk menumbuhkan semangat nasionalisme yang ada dalam diri pelajar, ya. Lagu ini berjudul Hari Ini. Juga ada kita membuat diagramnya, ya.
pada pembelajaran kali lalu atau pembelajaran di kelas sebelumnya, yaitu di kelas 5, kalian sudah dapat materi ini toh, materi tentang penyajian data. Di situ dijelaskan ada min, modus, median. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana cara kita untuk membuat diagram. Ada diagram batang, kemudian ada diagram apa lagi? Garis. Ada juga diagram lingkaran, ya. Nah, pada harimau tadi dia akan menjadi modus karena dia adalah modus apa? Siapa tahu modus apa? Yang paling banyak muncul. Harimau ini yang paling banyak muncul. Nah, bagaimana dengan min dan mediannya? Nanti kita akan lihat pada pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada tiga, yaitu kita akan mengamati soal cerita dalam gambar nanti. Kita akan menghitung modus, median, dan min dari data tunggal untuk disajikan ke dalam bentuk diagram, ya. Kemudian dari soal cerita yang Pak akan sajikan nanti, itu juga ada di LKPD-nya, kalian akan membandingkan modus, min, dan median dari data tersebut. Nah, setelah kalian berdiskusi kelompok, kalian akan mempresentasikannya. Bisa? Bisa. Kan? Kemudian kita akan berdiskusi secara kelompok. Setelah itu, setelah berdiskusi, nanti ada permainan kuisis. Kita akan nyanyikan lagu-lagu, kemudian kita presentasi. Dan yang terakhir, nanti kita akan mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form. Berarti kita harus siap HP-nya. Semua bawa HP? Oke, berarti nanti mantap. Oke, perhatikan yang ada di layar. Di sini ada sebuah soal cerita yang Pak Gunan tadi. Di dalam soal cerita ini ada permasalahannya. Pada soal cerita itu juga kalian diminta untuk mengerjakannya nanti melalui LKPD yang akan Pak bagikan sebentar, ya. Jadi bisa dibaca dalam hati. Soal ceritanya agak panjang, ya. Jadi bisa dibaca sambil mengikuti apa yang Pak bacakan. Pak guru telah mendata nilai ulangan harian beberapa muatan pelajaran dari beberapa peserta didik kelas 6. Dengarkan baik-baik, ya. Nilai ulangan yang akan didata dan dihitung adalah nilai tertinggi dengan batasan nilainya dimulai dari 70 hingga 100, ya. Pak guru telah mendata dan menghitung nilai rata-rata dari pelajaran Bahasa Indonesia 90, IPA 75, IPS 85, SBDP 90, dan PPKN 95. Akan tetapi, Pak guru lupa menghitung nilai rata-rata untuk mata pelajaran matematika. Berikut ini nanti Pak sajikan data nilai ulangan matematika peserta didik kelas 6. Nah, kalian diminta untuk membantu Pak Guru untuk menghitung modus, median, dan nilai rata-ratanya ke dalam lingkaran tabel. Walaupun nanti sudah ada tabel, kalian harus buat tabelnya lagi. Kemudian, kalian akan membuat diagram batang dan diagram garis. Pak bagikan dulu, ya, LKPD-nya. Kemudian, kalian juga akan diajak nanti untuk mencari tahu pada bahan ngajar ini. Jadi, setiap kelompok akan dapat satu satu rangkap, ya. Bagaimana cara kerja min? Kebetulan di dalam ditanyakan tentang min. Dan tadi min juga menanyakan bagaimana cara kerja min. Nah, di situ Pak sudah sajikan juga bahan ajarnya. Kemudian nanti Pak akan tunjukkan videonya bagaimana cara mengerjakan min modus dan bagaimana cara membuat diagram batang dan diagram barisnya dalam bentuk video nanti, ya. Untuk itu, sebelum kita mengerjakan soal ini,
mari kita simak video yang Pak tayang. Perhatikan video yang ada di depan. Ini tentang bagaimana cara untuk menghitung min atau rata-rata seperti yang ditanyakan tadi. Ya. Ada diagramnya. Kemudian ditambah. Kalau itu nilai 90 diperoleh oleh 5 orang siswa, berarti ditambah 5. Kemudian ditambah. Perhatikan baik-baik rumus dari min. Jumlah data dibagi banyaknya data. Min atau rata-rata ya. Sama dengan. Kita kasih dia. 180. Kemudian 5 kali 70, 5 kali 7 35, berarti 350. Ditambah 6 kali 8 48. Didapatkan bahwa rumusnya adalah min atau rata-rata itu sama dengan jumlah data per banyaknya data. Jadi semua data itu dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ya, kamu bisa dapatkan rata-rata. Oke, perhatikan pada videonya. Ini adalah bagaimana cara kita untuk membuat diagram batang. Ya, jadi persiapkan misternya nanti. Karena di nomor terakhir nanti kalian diminta untuk membuat diagram batang dan diagram garisnya dari hasil menghitung nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata semua pelajaran dimasukkan ke sini. Nah, ini bagaimana cara untuk membuat diagram garisnya. Nanti dibuat titik-titiknya dulu, terakhir baru dihubungkan dengan garisnya. Sehingga di sini sangat dibutuhkan misternya ya. Oke, bagaimana bisa? Bisa. Ada dua video tadi, bisa ya? Bisa. Untuk itu silakan kalian kerjakan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ke Pak ya. Bisa angkat tangan, Pak akan datang ke setiap kelompok. Nanti ada ketua kelompoknya. Kalian diminta untuk ketua kelompok membagi tugas sehingga bisa dikerjakan dengan baik ya, bisa dikerjakan secara cepat. Setiap anggota kelompoknya juga aktif. Jika ada pertanyaan silakan angkat tangan dan Pak.
dikali dosennya jadi tentang buat dia. Oke, selama main krisis tadi, kita simpan dulu HP-nya, ya. Kita simpan dulu. Kita sudah menyegarkan dengan game tadi. Sekarang kita bernyanyi dulu profil pelajar Pancasila, ya. Sekarang saatnya kita untuk presentasi hasil diskusi dari kelompok. Ya, untuk itu saya minta kelompok yang sudah siap, kira-kira kelompok berapa yang mau maju duluan? Oke, kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju duluan untuk presentasikan hasil diskusi. Dengarkan baik-baik, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain bisa menanggapi jika itu memang belum sesuai. Silakan saya berikan kesempatan kepada kelompok untuk membuka presentasinya. Jumlahnya 1275 dibagi 15 itu adalah minnya. Minnya adalah 85. Bagaimana kelompok kalian? Sama? Sama. Oke. Sekarang mediannya berapa? 87,5 sama? Sama. Modus. Modusnya adalah nilai 80 dengan jumlah perolehan nilainya ada 4 orang yang mendapatkan nilai 80. Sama tidak? Sama. Sama tidak? Oke, kalau sama, sekarang ke diagramnya. Coba tunjukkan diagramnya. Tunjukkan kepada kami. Oke. Diagramnya tunjukkan lagi. Diagram batangnya yang di atas, diagram garisnya. Oke, diagram garisnya seperti ini. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menunjukkan diagram batang, diagram garis, dan hasil presentasi dari kelompoknya. Sekarang kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, berikut. Kelompok berapa? Kelompok 1, silakan.
secara bersama-sama. Tetapi sejauh ini yang kita amati tadi dan sesuai dengan hasil pelaporan kalian, secara garis besar kalian sudah mengerjakan dengan baik. Sudah paham apa yang dimaksud dengan rata-rata itu tadi atau B? Sudah bisa menentukan modus, media, dan kelompok juga sudah bisa menggambar diagram batang dan diagram garisnya dengan baik. Baik, anak-anak kelas 6B, perhatikan pada layar yang ada. Di akhir pembelajaran ini, kita sama-sama untuk menyimpulkan apa yang kita dapat tadi, yaitu tentang modus. Modus tadi kita sudah tahu bahwa nilai dari suatu data yang sering muncul atau data yang sering muncul. Kemudian min tadi nama lainnya apa? Rata-rata atau rata-rata hitung. Ya. Kemudian dengan median. Median disebut juga sebagai nilai apa? Tengah. Karena dia berada di paling tengah. Nah, untuk rumus minnya bisa lihat di sini, coba dibacakan min sama dengan jumlah keseluruhan dibagi banyaknya data. Jadi jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Sama seperti dengan kalian kerjakan tadi, jumlah nilai tadi 1275 dibagi dengan banyaknya data itu adalah banyaknya orang, ya. Itu ada berapa orang tadi? 15. Ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan melakukan evaluasi melalui Google Form. Yang tujuannya adalah untuk mengukur daya serap kalian, sejauh mana kalian memahami materi ini. Di sini nanti Pak akan sajikan 10 nomor, ya, Google Form. Bisa disiapkan HP-nya. Apa disiapkan? Nanti Pak akan kirim linknya ke link grup kita. Nanti kamu akan mengambil linknya dari situ dan mengerjakan soal evaluasinya tanpa melihat buku, tanpa bantuan. Pak sudah kirimkan link tadi di grup, ya, di link grup tadi. Silakan diklik linknya. Kemudian setelah masuk di sini, tolong tulis identitasnya, nama kamu dan kelas. Kemudian silakan kerja soal ini. Soalnya ada 10 nomor. Jangan lupa siapkan alat tulis dan kertasnya, karena ini matematika, ya. Bukan...
kalau setelah selesai mengerjakan ini, kalian bisa melihat nilainya. Nah, siapa lagi yang sudah? Patrick? Oke, Patrick juga sudah ya. Sama. Siapa lagi? Oke ya. Penandakan bahwa sudah. Oke, ini juga ada yang sudah selesai. Nilainya 80 ya, 80. Violin sudah selesai. Nanti? Sudah selesai semua? Ini akan yang ketampilnya, berarti tangannya sudah selesai. Oke, sudah selesai semua. Sekarang, nanti kita akan pasukan HP itu ke dalam tas kita. Karena nanti Pak akan melihat hasilnya. Karena di sini kamu sudah bisa lihat ada yang tadi 70, ada yang 80, ada yang 100 juga. Ya, ada yang 90. Jadi memang Mas Tante ini luar biasa. Tante? Mantap! Sudah kita mengerjakan soal evaluasi tadi. Pak mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang kamu dapat pada hari ini? Berapa? Jajan-jajan di dalamnya enggak apa tadi? Dan sudah bisa membuat apa? Diagram apa? Dan kira-kira dari kedua emot ini kelompok pilih yang mana, kiri atau kanan? Kiri. Berarti warnanya apa? Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, Pak mau berpesan kepada kalian untuk selalu semangat dalam belajar. Kemudian apa yang didapat pada hari ini jangan dilupakan sampai di sini ya, tapi menjadi bekal kalian di masa mendatang. Bisa? Bisa. Oke. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita goyang gembu bambir. Mau? Mau tidak? Silakan, kita yang lain semua berdiri.